menyusuri kembali jalan-jalan sepi. Kau ucapkan
katakan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan, air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra, tak mungkin dapat ku melupakanmu. Sayang, di dalam dunia ini tak mungkin dapat cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau minta? Janganlah kau lupa, suatu ketika dulu kita pernah bersama, berjanji dan bercinta. Nyata kau mungkini segala janjimu itu. Dimanakah letak kejujuranmu? Mataku jatuh berlinangan, ku genggam gambar dalam pelukan mesra, tak mungkin dapat ku melupakanmu. Sayang, di dalam dunia ini tak mungkin dapat. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban, walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Mengapa sering terjadi pilihan tak pertemuan sekali ini bagi diriku amat berarti, tetapi ku bimbang untuk menyatakan
bimbangkan berulang kesilapan. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Cikgu mengucapkan tahniah kepada Cikgu Syam dan juga Cikgu Amalia yang akan berpindah ke tempat baru. Semoga lebih cemerlang di sana. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Amalia dan Cikgu Syam yang akan berpindah ke sekolah baru. Moga semua urusan dipermudahkan dan cemerlang lagi tempat baru. Terima kasih. Kepada Cikgu Amalia dan Cikgu Syam, di kesempatan ni saya ingin mengucapkan selamat maju jaya buat Cikgu Amalia, sahabat pentadbiran, semoga berjaya di tempat baru. Kepada Cikgu Syam, semoga terus berjaya mendidik anak-anak yang lemah sehingga berjaya. Untuk kedua-duanya, sukses, mantap. Ucapkan selamat maju jaya kepada Cikgu Syam dan Cikgu Amalia. Tahniah. Tahniah. Moga berjaya. Cikgu Syam, Kak Amalia, all the best. Moga dapat berjumpa lagi lepas ni. Dan selamat maju jaya. Bye. Tahniah Cikgu Syam dan Kak Amalia. Semoga terus berjaya di tempat yang baru. Happy-happy.